ombaknya luar biasa. Hi everyone. Pada tanggal 26 Mei 2021, terjadi fenomena alam gerhana bulan total atau super blood moon. Gerhana bulan total atau super blood moon mempengaruhi ketinggian pasang surut air laut, di mana posisi bulan, bumi, dan matahari yang sejajar akan mengakibatkan gaya tarik terhadap air laut lebih tinggi, sehingga terjadi pasang air laut lebih tinggi. Hal ini bisa menyebabkan banjir akibat gelombang pasang air laut. Nah, berikut ini adalah kejadian banjir pasang surut air laut akibat gerhana bulan total pada 2021. Gelombang tinggi Blitar. Awas, air naik, awas, menjung. Agak menjauh dikit. Gelombang pasang disertai banjir melanda kawasan pesisir pantai selatan Tambak Rejo, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar, pada Rabu 26 Mei 2021. Peristiwa alam tersebut didahului angin kencang dan gelombang pasang air laut. Luapan air laut membanjiri sebagian lokasi wisata. Dalam video amatir warga, tampak air menggenangi seluruh gazebo yang berada di pesisir pantai. Inilah keadaan wisata pantai Tambak Rejo. Air rob naik. Gelombang tinggi Jakarta. Gerhana bulan total terjadi pada Rabu 26 Mei 2021 malam. Pasca gelombang tinggi, sejumlah daerah di pesisir Jakarta langsung banjir gelombang pasang. Rekaman video yang diunggah akun Instagram @merekamjakarta memperlihatkan detik-detik terjadinya banjir di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara. Tampak air laut naik dan masuk ke areal pelabuhan. Tampak pula dari sebuah video yang menunjukkan sebuah truk tronton berjalan perlahan menembus banjir pasang air laut. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memang sudah mengeluarkan peringatan terkait potensi di wilayah pesisir ibu kota pada 28 hingga 30 Mei 2021. Gelombang tinggi Aceh. Ratusan bangunan milik pedagang di pesisir pantai yang berada di sejumlah desa di Kecamatan Banda Sakti, Kota Lok Sumawe, Aceh, diterjang banjir akibat gelombang pasang purnama. Akibat banjir ini, para pedagang di pesisir pantai resah dan khawatir karena terjadi banjir, membuat tiang-tiang bangunan milik pedagang banyak yang goyang, bahkan terancam rubuh. Menurut salah seorang warga, banjir kali ini merupakan banjir terbesar dari yang pernah terjadi sebelumnya. Bahkan, jika tidak ada batu penahan atau batu pengamanan pantai, banjir tersebut bisa sampai ke pemukiman warga. Gelombang tinggi Banten. Gelombang tinggi menerjang beberapa wilayah di pesisir pantai, termasuk Pantai Bagedur, Banten. Pengelola wisata Pantai Bagedur mengimbau agar para pengunjung tak dulu untuk melakukan aktivitas berenang pada Rabu 26 Mei 2021. Bukan tanpa alasan, imbauan itu disuarakan lantaran saat ini kondisi gelombang di salah satu pantai favorit di Kabupaten Lebak ini tengah tinggi. Dalam video yang direkam penduduk setempat,
memperlihatkan air laut sudah mencapai pemukiman warga. Walaupun tak terlalu tinggi, namun aliran ini sangat deras serta mengancam bangunan di sekitar pantai. Gelombang begitu besar, guys. Itu gelombang tinggi Malang. Oh, gede ya. Macam apa, Mas? Keganasan ombak pasang air laut di Pantai Batu Bengkung menyebabkan wisatawan terdampak. Pantai yang berlokasi di Desa Gajah Rejo, Gedangan, Kabupaten Malang ini dikenal memiliki karakteristik gelombang ombak yang besar pada waktu-waktu tertentu, apalagi saat menjelang gerhana terjadi. Sementara di Pantai Ngliep, air tampak naik ke darat dan menerjang gazebo yang ada di pesisir. Walaupun tak menyebabkan kerusakan parah, namun pantai ini ditutup sementara waktu dikarenakan dikhawatirkan hal buruk akan terjadi. Gede ya. Mancang apa, Mas? Nah, itulah tadi kejadian banjir pasang surut air laut akibat gerhana bulan total pada 2021. Gimana menurut kalian? Jangan lupa berkomentar di bawah ya.